Ya udah Bu, gini, saya akan proses ini Bu. Ini berarti hubungannya dengan anak kos Ibu ya, tidak bayar ya. Itu ya. Ciri-ciri seperti apa Bu? Ya kehilangan. Itu yang, ini yang tadi lapor. Dia melapor. Yang lapor. Iya, iya. Dia melapor. Dia melapor. Kurang ajar. Iya, cuma Bu, dia cuma kurang ajar. Dia cuma bikin laporan aja Bu, kita memproses. Kita enggak tahu. Enggak sama segitu. Enggak begitu. Enggak begitu, cuma dorong-dorong. Kan belum makan. Kayaknya Ibu ini yang main sinetron. Iya. Makanya, Bu Elsi, bisa diam sebentar, terus lihat kamera. Ah, nggak ada suaranya kalau di sinetron kayak... Sudah kuracuni minuman. Iya. Kalau di sinetron nggak ada, nggak ada. Bu, coba lihat kamera deh. Lihat kamera, bilang apa gitu. Apa? Kok nggak ngedeket kameranya harusnya? Coba Ibu ngomong tidak. Kenapa emang? Coba ngomong tidak. Kok gak ada petir? Iya biasa. Oh iya, biasanya suka kayak gitu ya, ada petir ya. Bu, Ibu perasaannya lagi gak enak gak? Lagi ada gak enak kan? Iya. Gak mungkin nih. Kenapa? Biasanya ada yang pecah pintunya. Ada figur apa? Foto jatuh. Ada apa ini? Perasaan aku gak enak. Ibu. Maaf ya Bu. Maaf saya tabrak ya. Ibu di mana? Maksudnya? Sekarang ada di mana? Di kantor. Masih ingat? Masih. Tahu enggak ini? Mana ini? Habis ditabrak, masih ingat di kantor kan? Masih di sini kan? Enggak ingat. Ah, sinetron ini. Kalau ketabrak lupa ingat. Say, capek marah-marah, Say. Makanya duduk dulu, Ibu duduk dulu. Tenang, ya, duduk. Oke, saya tenang, saya santai. Kita akan tanya Ibu seputar pekerjaan Ibu sebagai seorang pemain sinetron. Iya, betul sekali. Kenapa? Apalagi sih Pak Po? Burem. Tadi mau nanya. Masa gue paksain? Hei, yang bergerak. Hei, teman-teman. Ya. Ada tukang nasi goreng. Biasanya kan gitu, udah selesai, polisi baru datang. Iya, ya, polisi selalu belakangan datang. Iya, kan namanya juga politron kan, polisi iya. Mbak Helsi, kalau dihitung-hitung udah berapa judul sinetron yang pernah dijalani? Lumayan sih, lumayan banyak lah. Kalau misalnya dari tahun aja 16 tahun. 16 tahun? Semenjak Bawang Merah Bawang Putih hit sampai sekarang 16 tahun. Capek gak antagonis mulu? Gak capek lah, orang dibayar. Iya, tapi kan... Parah dibayar mana capek. Tapi kalau gak dibayar dalam kehidupan nyata, ogah banget, cepet tua nanti. Oke, kalau Ibu berperan sebagai antagonis capek, Ibu mau coba berperan sebagai antar... Woi, obat. Obat itu. Obat. Emang obat andalin tuh kayak gitu. Kotak doang. Kenapa, Ki? Mas, maaf ya hari ini aku cuma bisa masak tempe. Wah! Bilangin nikahnya sama aku aja. Iya. Jangan ya. Nih bagian Cikawao deh nih. Tapi kan uang yang Mas kasih cuma cukup kurang uang yang kukasih ke kamu. Wow. Stop, kami aku mau keluar. Kenapa? Hah? Tapi kan uang belanja yang Mas kasih cuma cukup buat tempe, Mas. Apa ini? Mas. Kamu bukan milik aku ya, Bu. Ya, Mas, biarin. Mas, aku hamil. Segera menikah, Mas. Ceraikan istrimu, sebentar. Mas. Kamu bilang kamu hamil. Enggak mungkin. Kamu kan... Mas, aku gak seperti itu, Mas. Aku gak hamil.
hamil. Aku laki-laki banget. Gua lebih parah. Tatap. Polisi, polisi. Polisi. Polisi enggak ada kekerasan, Pak. Masuk. Bapak nanti sin 2-3 bapak di belakang lain minum kopi mik. Ketriggernya gimana sih Mbak untuk bisa terus marah-marah? Kan jadi biasa nih break gitu tidur terus tiba-tiba masuk sin harus langsung marah-marah. Itu harus ngumpulin mood dulu atau langsung bisa langsung switch aja gitu? Kan ada senarionya, terus ada motivasinya marah-marah karena kenapa gitu. Udah pernah kehabisan suara gak? Sama ingat honor aja. Kan stripping. Enggak sih, sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja sih. Wow. Karena matanya itu tuh ngusuk tuh. Kenceng. Eh iya loh, waktu itu pas nonton. Ya gimana tuh? Hei. Kok mata lu begitu, Jin? Take a ngeliatnya, Jin. Reflek. Temen banget gitu. Waktu itu kenapa, Mbak? Iya, waktu pas gue nonton di TV, kok gue ngeliat, ih, serem ya, Shay, ternyata Eike. Kalau pas jahat kan maksudnya. Iya, pas tapi jahat. Ada gak? Kan banyak tuh orang-orang yang memerankan antagonis ketemu di mall, ibu-ibu pada gemes. Marah-marah. Gue pernah dikeroyok, satu mobil dikepung rame-rame, ada 50 orang kayak zombie. Wah, gitu-gitu. Dan, tapi itu karena kagum atau karena marah maksudnya? Kayaknya kan ada yang marah yang sampai mukul segala macam. Antara kagum, marah, kesel, gemes semua. Bisa kita reka adegan. Oke. Ambil kamera, boom. Bum, bum. Ini gimana? Gimana pas sutradara gitu? Reka adegan. Oke. Reka adegan. Saya lagi dalam mobil. Saya lagi dalam mobil. Ada lampu merah. Lampu merah, oke. Berhenti mobil, set. Tiba-tiba ada anak kecil lewat. Oke. Ibunya bawang merah. Siap ya. Anak kecil. Ibunya bawang merah. Kamera standby. Rolling. Belum. Itu artisnya. Oke. Anak kecil lewat track ibu bawang merah ya. Kamera. Pakai ini. Rolling. Action. Pak Dika. Lampu merah berhenti. Anak kecil lewat. Gua hantem nih. Kenapa dia jadi ugut-ugut? Emang lama. Kalau dia lama. Dia stay di situ tuh. Lalu enak gini-gini. Iya. Eh Mbak, mohon maaf. Ya. Mbak enak begini-begini. Saya megang boom dari tadi begini. Santi, touch up. Santi. Ditacap bukan cekak. Bumar mana bumar? Bumar. Ayo. Gila, asik. Ada. Oke, actingnya yang bumar. Nah, break itu tiba-tiba banyak korok ukur. Scene 2-1, take 2. Bu, ntar gini-gini ya. Awas. Yuk, langsung. Kamera. Boomnya naik lagi boomnya. Masuk boomnya, naik lagi. Turun. Mobil kita jatuh, trek. Gitu ya. Action. Mama. Cut. Oke, enggak apa-apa, Kak. Sekarang kita ambil close-nya. Ketika gimana? Ini anggap aja mobil. Betul. Ambil close-nya. Mang Endi. Mau take nih. Lagi pak. Lagi. Close ya. Dia habis. Udara hujan. Break dulu. Terlalu akal, Bu Vanessa.
Baik Bu, kita langsung saja tangkap. Gak usah! Bukan ini mau ditangkap. Tolong dia ditangkap, karena dia terbukti bersalah. Angkat tangan!